Hai semua, berikut ini cara mengubah tombol kembali atau tombol back di HP Samsung. Nah, di sini untuk HP Samsung saya, tombol kembalinya terletak di bagian kanan ya. Nah, seandainya kalian ingin mengubah dari kanan ke kiri sangat bisa sekali, ataupun kebalikannya dari kiri ke kanan juga bisa. Caranya gampang sekali, kalian langsung aja masuk ke pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, di sini pilih di bagian tampilan. Nah, selanjutnya kalian gulir lagi ke bawah. Lalu kalian klik di bagian bilah navigasi. Nah, di sini teman-teman pilih di bagian tombol. Nah, di bagian bawah ini ada yang namanya urutan tombol. Nah, kalian bisa ubah, misalnya kalian ubah ke kiri, nah dia akan berpindah ke kiri. Kalau kalian ubah ke kanan, maka dia akan berpindah juga ke kanan. Nah, seperti itu cukup mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman untuk informasi kali ini. Silahkan teman-teman coba aja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.